الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alimul azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin amin. Innama tajibul maktubatu ayy salawatul khamsu, hanyasanya wajib oleh yang diwajibkan. Maksudnya as-salawatul khamsu, salat yang lima waktu ini hukumnya wajib. Atas siapa, kepada siapa wajibnya? Ala kulli muslimin mukallafin, atas setiap muslim yang mukallaf. Jadi setiap muslim yang sudah mukallaf wajib sembahyang. Aibaliqin akilin, maksudnya yang balik lagi berakal. Zakarin au ghairihi, laki-laki atau lainnya. Tohirin, yang suci. Jadi yang balik, yang berakal, laki-laki atau lainnya, yang suci. Wajib sholat lima waktu. Jadi setiap muslim yang mukallaf, maksudnya yang balik, yang berakal, laki-laki atau lainnya, yang suci, wajib sholat. Jadi jangan sampai orang Islam ngaku orang Islam tapi enggak sembahyang. Fala tajibu ala kulli kafirin asliyin, maka kalau begitu enggak wajib sholat atas orang kafir yang asli. Ya. Emang ada orang kafir enggak asli? Ada, maksudnya adalah orang murtad waliyazubillah wa na'udzubillah. Majnunin, dan orang gila juga enggak wajib. Orang gila enggak wajib. Wa mukma alaih, dan orang yang ayan atau pingsan juga enggak wajib. Wasakrana, orang mabuk enggak wajib. Bila ta'adin, dengan tanpa melampaui batas. Dengan tanpa melampaui batas, yaitu orang gila, ayan atau pingsan, dan mabok, enggak melampaui batas. Kenapa? Li'adami taklifim, karena tidak taklif mereka. Ya, enggak ada taklif mereka. Jadi enggak wajib atas orang kafir yang asli, anak kecil, orang gila, mukma alaih, enggak wajib. Dan mabuk, bila ta'adin, dengan tanpa melampaui batas. Jadi kalau dia melampaui batas, nah itu baru wajib. Gitu ya. Melampaui batas apa? Mabuk, mabuknya sengaja, itu melampaui batas. Maka itu kena wajib. Wala ala haidin, dan tidak atas orang yang haid. Tidak atas orang yang haid. Wanufasa, dan orang nifas enggak wajib juga. Ya, orang haid nifas. Kenapa? Li adami si'atiyah, karena tidak sahnya minhuma daripada keduanya, haid dan nifas,
ya, atas puasa. Walau qadu alaihim, dan enggak wajib qadu atas keduanya, orang haid dan nifas. Wayuk tanu, dan dibunuh. Jadi ini bicara tentang sholat itu hukumnya wajib dan apa hukumnya ketika dia itu tidak melakukan sholat. Jadi sholat itu hukumnya wajib, kemudian apa hukumannya kalau dia enggak melakukan sholat. Wayuk tanu, dan dibunuh. Jadi orang yang enggak melakukan sholat dibunuh, tapi yang bunuh bukan kita, petugas. Kita enggak ada berhak untuk menghukum, ya. Yang hukum adalah petugas. Wa yuqtalu, dan dibunuh, ail muslimul mukallafu ta'iru haddan bidarbi unuqihi. Dibunuh ya, seorang muslim yang mukallaf, yang suci. Dibunuh dengan had, dan dengan ad, ya, jadi bukan kufran, had secara hukum. Jadi bunuhnya bukan karena kafir, tapi dibunuhnya karena hukum, ya, supremasi hukum, ya, supremasi hukum, tegakkan hukum Islam, ya, ketika dia itu enggak melakukan sholat, maka hukumnya sebagaimana yang ada dalam ya, keterangan, maka dia ya, bunuh. Bidarbi unuqhi, dengan menebas batang lehernya. In akhrajaha il maktubah ta'mi, dan jika ia keluarkan sholatnya itu ya, hal karena sengaja. An waqti jam'in, daripada waktu jamak. Mana waktu jamak? Zuhur sama asar waktu jamak. Maghrib sama isya waktu jamak. An waqti jam'in, daripada waktu jamak lah baginya, bagi salat lima waktu itu. Dia keluarin dari waktu jamak, umpama zuhur sampai dengan waktu maghrib. Waktu jamak itu sampai asar, selesai asar, selesai. Nah, kalau waktu maghrib dia belum kerjaan juga waktu asar, maka dia akan dibunuh. Kok kejam banget Islam kayak begini? Bukan kejam, tegas. Gak main-main. Gak main-main. Allah pengen cuma kita sholat aja, gak apa-apa, gak lain-lain, ya. Sholat aja. Allah pengen kita sholat aja. In kana kasalan, jika ada dia itu meninggalkannya al-kadanya sengaja, malas. Karena orang ada yang meninggalkan sholat karena malas. Inti enggak sholat, inti dulu dah. Emang apa inti? Inti dulu dah. Kayaknya gua belum bisa banget nih. Bukan belum bisa sholatnya, bukan. Hidayahnya belum datang. Na'udzubillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Itu namanya ya, musibah tu din, musibah dalam agama. Itu bahaya, musibah dalam agama. Ma'ati qadi ujumnya, serta wajib meyakininya. Wajib meyakini bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, tapi dia malas saja. Ya gue tahu wajib itu, tapi gue kayaknya belum bisa nih. Nah, bersyukurlah kita dikasih rajin sama Allah sholat lima waktu. Orang yang melakukan sholat lima waktu dengan penuh kekhusyuan atau berusaha khusyuk, insya Allah anil fasya'i wal munkar,
mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kesimpulannya, orang yang suka melakukan kemungkaran, sholatnya enggak khusyuk sama sekali, bahkan enggak ada usaha untuk khusyuk. Yakin seyakin-yakinnya, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar wal baghi. Ya. Sholat itu bisa berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang mana? Sholat yang khusyuk atau yang berusaha khusyuk. Ingat amal, ya, ingat di rumah motor belum dimasukin, umpama udah malam. Ya. Gas lagi, maksudnya sambung lagi Allah lagi. Maka lafaz Allahu Allah dalam hati kita terus saja dengungkan terus. Biar apa? Mudah-mudahan akan mendapati, mengantarkan kita kepada kesadaran kita sedang apa ketika itu. Kita sedang menghadap Allah. Itulah khusyuk. Penuh dengan rasa takut. Kepada siapa? Kepada Allah. Itulah khusyuk. InsyaAllah orang yang seperti ini sholatnya anil fasya'i wal munkar wal baghi, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yakin saya yakin-yakinnya. Ya, tapi kalau sholatnya hanya sebatas kewajiban aja, sebatas udahan aja, mana orang berusaha khusyuk, pengen kencing, kencing dulu, pengen dulu, pengen makan, lapar, makan dulu. Ada sesuatu yang membuat akan mengganggu kekhusyuan, dia lakukan itu dulu. Jadi sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kekhusyuan, dia lakukan. Sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan, ditinggalkan. Artinya apa? Ada usaha khusyuk. Ini yang saya katakan, usaha khusyuk ini juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahala. Kan ada orang sembahyang kagak ada usaha khusyuk. Bayang-bayang aja. Enggak ada usaha khusyuk. Akhirnya apa? Maksiat merajalela di dalam perbuatannya. Dikuasai oleh melakukan perbuatan maksiat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, padahal sembahyang, padahal ilmunya ada, padahal ilmunya ada, padahal sembahyang lima waktu, kenapa bisa begitu? Itu enggak ada khusyuk, enggak ada usaha untuk khusyuk. Kita suka dengar ada sembahyang orang, kalau udah sembahyang enak. Itu memang benar kayak begitu, benar. Udah sembahyang enak, padahal lagi sembahyang nahan kentut, udah lagi sembahyang nahan udah sembahyang, lagi sembahyang apa semua ditahan, sembahyang dulu dah. Dia enggak usaha, enggak pikirkan khusyuk. Ntar dulu dah, iya. Gua pengen buang air kencing dulu, pengen buang air besar dulu. Ini kayak ini urusin, ini selesain dulu biar apa, biar enggak ntar mikirin lagi sembahyang, biar enggak ya menghilangkan khusyuknya. Ini lepasin dulu, entah kalau menindak udah selesai kan enak, kenapa besok khusyuk gua sembahyangnya, ini dulu selesain. Begitu semestinya. Ya, entah, bukan entah udah sembahyang kan enak, itu benar, bukan enggak boleh begitu, benar. Boleh, bagus. Cuma jangan sampai salah. Lalu sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Itu enggak sembahyang. Jangan hanya sebatas itu. Kalau itu namanya tanpa ada usaha untuk khusyuk.
Jadi kita itu harus ada usaha untuk khusyuk, usaha untuk khusyuk. Sebelum sholat kita baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Setan kabur. Supaya apa? Bisa khusyuk. Supaya apa? Bisa konsentrasi. Ini sembahyang kebangetan banget. Lagi sembahyang masih ngantuk juga, tidur juga sembahyang. Terlalu. Astagfirullahaladzim. Lagi sembahyang tidur juga. Jadi kita usahakan supaya bisa khusyuk. Jadi dibunuh, ya, dibunuh orang Muslim yang mukallaf yang suci dengan ad, dengan dibunuh, ditebas batang lehernya jika dia keluarkan waktu sholat itu yang wajib dengan sengaja dari waktu jamak, ya, waktu jamak tadi zuhur sama asar, zuhur dia tinggalin atau asar dia tinggalin sampai dengan masuk waktu maghrib, ya. Itu dibunuh padahal sudah disuruh tapi syaratnya disuruh jika dia itu meninggalkannya karena malas serta dia itu mewajibi, meyakini wajibnya sholat itu in lam yatub ba'dal istitabati, jika dia belum tobat setelah disuruh tobat, jika dia belum tobat ya setelah disuruh tobat. Jadi itu pun kalau dia enggak tobat dihukum dibunuh. Tapi kalau dia tobat enggak. Kalau dia tobat ya enggak, ya enggak dibunuh. Tobat, tapi bukan tobatnya bukan hanya ngomong doang, sembahyang tuh kalau udah bayar. Wa 'ala nadbil istitabati, dan atas wajib suruh taubat, la yadmanu man qatalahu qabla taubati, tidak menanggung oleh orang yang bunuh tuh orang yang kagak sembahyang ya sebelum taubat. Ada orang kesel banget main nyerobot aja, main tebas aja batang leher orang mati. Nah itu ya tidak menanggung dia, lakin nahu ya sama akan tapi dosa, jadi dosa aja. Karena yang berhak untuk mengeksekusi adalah negara, kita enggak berhak. Wa yuqtalu kufrun in lam tahra in taraka hamidan jahidan wujuba, ya. Fala yughsalu wa la yusalla alaihi, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Atau yum salut juga boleh karena guslu. Wala yughsalu, maka dan maka tidak dimandikan, wala yusallu, dan tidak disolatkan. Jadi dibunuh dalam keadaan kafir, dibunuh dengan karena kafir. Tadi kan dibunuh dengan cara apa? Had. Ini dibunuh karena kafir. Nah, kalau dia dibunuh karena kafir, itu jika dia tinggalkan al-qadanya sengaja, al-qadanya mengingkari akan wajibnya ija'i dan ujubah, ya. Al-qadanya mengingkari akan wajibnya. Maka orang yang mengingkari akan wajibnya, ya. Dia ingkari akan wajibnya, ini adalah kufur. Maka orang ini enggak usah disolatin, enggak usah dimandiin, enggak usah disolatin. Enggak usah dimandiin, enggak usah disolatin. Nauzubillah. Ya. Jadi enggak usah dimandiin, enggak usah disolatin. Kuburin aja. Dibungkus, kuburin. Bungkus, kuburin. Menandakan apa? Hinanya orang yang kagak
sembahyang. Itu hukum orang enggak sembahyang. Jangan sampai kita enggak sembahyang. Walaupun satu subuh, jangan sampai lewat. Kalau ada orang malas sembahyangnya, ketahuilah dia sedang mengalami ya kemunduran agama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Degradasi agama. Ini yang bahaya. Mengalami kemunduran. Imannya turun gratis. Sholatnya malas. Jadi jangan sampai malas melakukan sholat, harus rajin. Wallahu a'lam bishawab.